Puluhan geng motor saling serang di Deli Serdang, Sumatera Utara dengan membawa senjata tajam dan petasan. Tawuran antar geng motor ini terjadi di Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang, terekam kamera pengawas. Anggota geng motor itu saling kejar menggunakan senjata tajam dan melempar batu. Sebagian dari mereka juga menggunakan petasan ke lawannya. Saat kejadian, warga di lokasi tak ada yang berani keluar rumah lantaran takut menjadi sasaran geng motor tersebut.